Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang menarik, yaitu tanda-tanda perempuan sebenarnya menyukai kamu, tapi dia malu untuk mengungkapkannya. Mungkin kamu pernah merasakan bahwa ada seseorang yang memiliki perasaan khusus kepadamu, tetapi mereka tidak berani mengungkapkannya. Nah, di video ini kita akan membahas tanda-tanda yang mungkin bisa membantu kamu mengetahui perasaan mereka. Jadi, mari langsung saja kita mulai. Yang pertama, memperhatikan dengan sering. Tanda pertama adalah jika perempuan tersebut sering memperhatikanmu. Misalnya, dia selalu melihat ke arahmu saat sedang berada di ruangan yang sama. Dan ketika kamu menangkapnya menatapmu, dia segera memalingkan wajahnya. Ini bisa menjadi tanda bahwa dia tertarik padamu tetapi masih merasa malu untuk mengungkapkannya. Yang kedua, kontak mata yang intens. Tanda kedua adalah ketika perempuan tersebut sering membuat kontak mata yang intens denganmu. Ketika kamu berbicara dengannya atau berada di dekatnya, dia mungkin akan sering menatapmu dengan penuh perhatian. Namun, begitu kamu membalas pandangannya, dia cepat-cepat memalingkan wajahnya. Kontak mata yang intens ini bisa menjadi petunjuk bahwa dia memiliki perasaan khusus kepadamu. Yang ketiga, perhatian khusus pada penampilan. Tanda ketiga adalah jika perempuan tersebut tampak ekstra peduli dengan penampilannya saat berada di sekitarmu. Misalnya, dia akan berdandan dengan lebih rapi, menggunakan wewangian yang menarik, atau bahkan mengenakan pakaian favoritnya saat tahu akan bertemu denganmu. Upaya ini menunjukkan bahwa dia ingin membuat kesan yang baik di hadapanmu, namun masih merasa canggung untuk mengungkapkan perasaannya. Yang keempat, bertingkah nervous atau gugup. Tanda keempat adalah jika perempuan tersebut tampak nervous atau gugup ketika berbicara atau berinteraksi denganmu. Dia mungkin tersendat-sendat saat bicara, memainkan rambutnya, atau bahkan menjadi pemalu yang tidak biasanya. Hal ini bisa menandakan bahwa perasaannya padamu membuatnya gugup dan tidak tahu bagaimana menghadapinya secara langsung. Yang kelima, mengirimkan isyarat subtil. Tanda kelima adalah ketika perempuan tersebut mengirimkan isyarat subtil kepadamu. Misalnya, dia mungkin sering mengirimkan pesan singkat atau like di media sosialmu, atau bahkan mencoba mencari alasan untuk sering berbicara denganmu. Isyarat-isyarat ini adalah upaya halus untuk menunjukkan minatnya padamu, tetapi masih dengan kehati-hatian. Nah, itu dia 5 tanda perempuan naksir kamu tapi dia malu untuk mengungkapkannya. Ingatlah bahwa setiap orang berbeda, jadi tanda-tanda ini tidak selalu berlaku untuk semua orang. Tapi jika kamu merasa ada beberapa tanda yang muncul, mungkin kamu bisa memberikan sedikit waktu dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengungkapkan perasaannya dengan nyaman. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menikmatinya, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Sampai jumpa dan semoga kamu mendapatkan kejelasan tentang perasaan yang mungkin ada di antara kamu dan dia.